Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kebutuhan kita, yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Sehingga alhamdulillah, dengan kenikmatan Islam dan kenikmatan iman, kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat ini kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar dari sekian nikmat yang banyak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita sebagai seorang muslim ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, kita syukuri itu jemaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memilih kita menjadi sebagai seorang muslim, maka itu adalah pilihan terbaik buat kita. Karena agama Islam jemaah sekalian adalah agama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan. Karena agama Islam jemaah sekalian adalah agama yang telah Allah cukupkan, dan agama Islam adalah agama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita menjadi seorang muslim yang memeluk agama Islam, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita mendapatkan agama yang telah diridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Allah telah meridhai Islam untuk agama kita. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita yakini dan kita imani bahwa Islam ini adalah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti nikmat itu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita syukuri nikmat Islam ini jemaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa siapa hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan sebaliknya, jika kita menjadi hamba yang kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka na'udzubillahi min dzalik, amat sangat dikhawatirkan Allah mencabut Islam dari diri kita dan mungkin Allah berikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh siapa yang pandai bersyukur atas setiap nikmatku termasuk nikmat Islam, maka kata Allah, "La azidannahu la in syakartum la azidannakum." Ketika kalian pandai bersyukur atas nikmatku, akan aku tambahkan nikmat tersebut. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita bersyukur atas nikmat Islam ini jemaah sekalian? Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur terutama atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Di sisi lain, banyak orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan muslim, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agama Islam untuknya, tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya, demi mendapatkan segenggam dunia, dia menjual agamanya. Waliyadzubillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Ada orang di pagi hari dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, bahkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa yumsi kafira, tapi di sore hari dia dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yusbihu au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sebaliknya, di sore hari dia dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, tapi di pagi hari dia sudah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunyal qalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjual agamanya hanya karena dunia yang sedikit, wal iyadzu billah. Maka orang yang seperti ini tidak pantas dikatakan sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepadanya. Pertanyaannya jemaah sekalian, lalu bagaimana kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Islam ini? Tentunya kita semua ingin sekali menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Bagaimana caranya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri nikmat Islam tidak hanya sekadar menjadi seorang muslim, seorang yang beragama Islam, lalu kemudian tidak mengamalkan nilai-nilai Islam yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Islam, maka kita berusaha untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Islam, dan kita berusaha untuk menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang dari Islam itu atau di dalam Islam itu. Dan kita semua jemaah sekalian, setelah kita mengatakan diri kita sebagai muslim, setelah kita mengatakan diri kita sebagai mukmin, maka pasti kita akan mendapatkan cobaan, ujian dari Allah tentang keimanan dan keislaman kita. Jangan pernah kita menyangka bahwa kita bebas begitu saja untuk mengatakan diri kita beriman dan diri kita Islam, lalu kemudian Allah tinggalkan kita begitu saja tanpa ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa dirinya telah beriman, lalu kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti setiap orang yang mengatakan dirinya beriman dan dirinya muslim akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu jemaah sekalian adalah ujian untuk kita beramal ibadah. Di antara ujian dari Allah adalah ujian untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahkan sampai hidup dan mati kita, semuanya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah negeri yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, siapa nanti di antara kita yang akan kembali kepada Allah dengan membawa amalan yang terbaik dan bukan amalan yang terbanyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita hamba-hambanya yang mengatakan dirinya beriman, yang mengatakan dirinya muslim, untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian, kehidupan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah ciptakan untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang benar-benar memanfaatkan kehidupan ini sebelum datang kematian tersebut dengan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa kita mensyukuri nikmat Islam dan nikmat iman tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak tahu kapan datangnya. Yang pasti kata Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan hal kematian tersebut. Setiap orang akan merasakannya. Namun sebelum kematian itu datang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sebelum kematian itu datang, kami akan menguji kalian wahai manusia dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ilaina turja'un," dan hanya kepada kami kalian semua akan dikembalikan, kata Allah. Jadi jemaah sekalian, ketika kita mengatakan diri kita muslim, ketika kita mengatakan diri kita mukmin,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan dari Allah ini harus kita syukuri. Sebelum datang kematian, Allah akan menguji kita, bersyukurkah engkau dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, ataukah kita menjadi orang yang kufur dengan nikmat tersebut. Bersyukurkah kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, dengan menjalankan ajaran, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita menjadi seorang muslim yang hanya sekadar nama saja sebagai muslim, tapi ketika diperintahkan untuk beribadah tidak ada waktu untuk saya beribadah, waliyadzubillah. Terlalu sibuk dengan urusan dunia saya sehingga ibadah ditinggalkan. Kita adalah hamba Allah ataukah hamba dunia? Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ataukah hamba rupiah, hamba dunia? Kita adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan Islam, yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh Islam, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Islam. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Tapi jika kita dapati diri kita, jemaah sekalian, jika kita dapati diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang tidak memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah. Ayo dirikan solat, ayo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim kita harus tunduk sujud kepada Allah. Tapi jika kita dapati diri kita menyia-nyiakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertakbirlah 4 kali untuk diri kita, karena sesungguhnya kita adalah mayat hidup. Kita sesungguhnya adalah seorang mayat yang sedang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak beribadah kepada Allah bagaikan mayat yang sedang berjalan di muka bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Islam, bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat iman adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah-ibadah tersebut, insyaallah kita dapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba benar-benar mensyukuri nikmat Islam, nikmat imannya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan itu dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan janji dari Allah adalah janji yang tidak mungkin diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tidak hanya sekedar perkataan, tidak hanya sekedar ucapan lisan, tapi dia buktikan dengan amalan perbuatan. Saya adalah muslim, saya adalah mukmin, Tuhanku adalah Allah, dan saya buktikan dengan amalan perbuatan. Itulah seorang muslim, jemaah sekalian. Ketika dia yakini bahwa Tuhannya adalah Allah, berarti dia harus sujud kepada Allah, harus tunduk kepada Allah, harus beribadah kepada Allah, karena dia mengimani, meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah SWT. Inilah yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, thummastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan amal ibadahnya dan dengan perkataannya tersebut. Dia istiqamah dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia dapatkan? Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat kepadanya, yaitu inda sakaratil maut. Salah satu tafsiran para ulama kita, yaitu pada saat sakaratul maut akan turun para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang pandai bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat imannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat ketika sakaratul mautnya, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan mengatakan kepadanya, jangan sekali-kali engkau khawatir, jangan sekali-kali engkau bersedih hati.
Bahkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan justru bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur dengan Islam, bersyukur dengan iman, dibuktikan dengan amalan perbuatannya, Allah janjikan untuknya surga. Inilah yang malaikat akan katakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Mana amila amalan saliha, siapa yang beramal dengan amalan saleh untuk membuktikan keislaman dan keimanannya, maka akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melalaikan dan mengingkari janji-janjinya. Wa bisyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami yang akan menjadi penolong kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Inilah yang akan didapatkan, salah satu balasan dan balasan yang terbaik yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat imannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah ada kita di sana, jemaah sekalian? Apakah kita termasuk di dalam ayat ini ataukah tidak? Jika kita termasuk dalam ayat ini, bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kesyukuran memerintahkan kita atau melahirkan untuk kesyukuran yang berikutnya. Teruslah bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita jauh dari ayat ini, maka segeralah kembali kepada Allah. Segeralah kembali kepada Allah dengan mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman, dengan selalu berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sebelum kesehatan jasmani, sebelum kekuatan jasmani, kekuatan keimanan dan keislaman kita, kesehatan iman dan Islam kita, agar kita terpanggil untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup di dunia hanyalah singkat, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk manfaatkan yang singkat itu agar mendapatkan keabadian dalam kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala.